Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, jadi hari ini berjumpa lagi dengan saya Abang Bos Channel di siang hari yang berbahagia ini. Baiklah kawan-kawan, jadi ceritanya hari ini saya itu mau review atau mau unboxing lah. Jadi bukan unboxing lah, lebih tepatnya mereview, berbagi kepada kawan-kawan. Jadi sesuai dengan judul saya, seberapa penting ya, seberapa penting showcase ini untuk menarik pelanggan. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan. Jadi saya beli ini yang paling tinggi ya kawan-kawan. Dia ada yang sedang dan ada yang rendah. Yang paling rendah. Jadi karena harganya tidak jauh berbeda, tidak jauh selisihnya. Jadi saya lebih memilih untuk membeli yang lebih tinggi. Karena menurut saya membeli yang lebih tinggi itu lebih bisa memaksimalkan untuk meletakkan item jumlah barang yang banyak, jumlah minuman yang banyak. Jadi itu terserah kawan-kawan mau beli yang rendah atau yang sedang atau yang tinggi, itu terserah kawan-kawan. Jadi saya lebih milih yang tinggi. Jadi begini ya kawan-kawan. Jadi selama ini tuh sebelum saya memiliki showcase ini, jadi memang banyak orang-orang yang tidak saya kenal atau orang yang saya kenal, karena kebetulan warung saya itu di tepi jalan. Kawan-kawan bisa lihat ini. Warung saya di tepi jalan. Jalannya belum di aspal ya kawan-kawan. Masih di batu base. Jadi kebetulan di tepi jalan besar, orang-orang dari desa lain itu melewati jalan ini. Jadi memang kalau dipikir-pikir memang sangat rugi apabila kita tidak memiliki showcase. Karena orang-orang akan berhenti dan bertanya. Jadi kemarin banyak sudah orang ke warung saya, mereka belum sampai, mereka kan sudah bertanya, "Bang, ada dingin?" Kita bilang tidak ada. Nah, karena kita memang belum memiliki showcase, jadi mereka langsung pergi. Jadi sudah bisa kita baca apabila show. Jadi kawan-kawan, sudah bisa kita baca apabila orang-orang singgah dan kita menyediakan air dingin, mereka singgah untuk membeli air dingin. Mereka di perjalanan yang jauh. Jadi kawan-kawan, saya tadi menghalau ayam karena sangat bising. Dia berbunyi lagi, tidak apa-apalah. Jadi sudah jauh kan, suaranya tidak berapa berisik. Jadi kawan-kawan, apa lagi tadi ya? Saya lupa. Jadi dengan kita menjual air dingin ini, orang singgah membeli air dingin, kemudian tentunya membeli air dingin, mereka tidak cukup membeli air dingin. Tentunya mereka ingin membeli rokok. Saya sediakan juga tempat duduk, biar mereka bisa duduk untuk beristirahat. Karena banyak orang yang mungkin dari perjalanan jauh, jadi mereka ingin membeli roti, ingin membeli jajanan. Jadi hanya karena ingin membeli air dingin, mereka bisa membeli barang-barang kita yang lain. Jadi ini adalah salah satu tips atau trik jitu untuk menarik para pembeli. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ya, jadi kawan-kawan membeli ini jangan takut rusak ataupun rugilah kan, karena memang mereka saat kita membeli ini, mereka memberikan garansi. Jadi mereka bilang nanti apabila ada kerusakan, nanti teknisi mereka itu datang seminggu sekali untuk turun ke kampung-kampung. Jadi itu kesempatan kita untuk memperbaiki jika ada kerusakan, untuk bertanya jika kita tidak tahu. Jadi di sini memang untuk garansi memang ada yang berlaku, ini berlaku 10 tahun untuk garansi ini, untuk kompresornya ya, untuk kompresornya garansi berlaku 10 tahun. Nah, jadi untuk spare part lainnya atau biaya perbaikan itu cuma berlaku 1 tahun. Jadi ini sangat penting ya garansi ini. Jadi kawan-kawan nanti yang mau membeli, kiranya bisa dulu membaca petunjuk-petunjuk ya, karena apabila kerusakan itu dari kita, maka itu tanggung jawab kita. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya, seberapa penting ya showcase ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi warung kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Semoga kawan-kawan semuanya bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Jangan lupa ngopi, karena ngopi itu is the best ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambangan.